Guna mencegah timbulnya kasus baru akibat konsumsi jajanan Ciki Ngebul, Balai Pom Ambon imbau pedagang untuk sementara tidak mengedar atau menjual jajanan ini. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Hermanto, mengatakan imbauan ini mesti dipatuhi sambil menunggu adanya mitigasi risiko atau pedoman penggunaan nitrogen cair. Menurutnya, jajanan ini selain murah juga menarik bagi anak karena adanya sensasi dingin dan asap yang dapat dikeluarkan dari mulut. Menurutnya, nitrogen ini jika tertelan akan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Pasalnya, konsumsi nitrogen akan mengakibatkan gas di perut. Selain itu, dampak yang paling parah dari konsumsi cairan nitrogen ini bisa mengakibatkan radang dingin hingga luka bakar. Dikatakan nitrogen cair bersifat dingin dengan suhu di bawah 195 derajat Celcius. Dengan suhu yang ekstrim rendah ini dapat mengakibatkan frostbite atau luka bakar pada tenggorokan. Pada kasus-kasus tertentu, dampak dari konsumsi nitrogen cair dapat mengakibatkan kebocoran lambung. BPOM beserta dengan teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dalam hal ini di Kota Ambon, termasuk dari petugas puskesmas, itu mulai hari Minggu kemarin sudah kami lakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan ke sekolah-sekolah. Ya. Sudah ada 8 sekolah yang kami lakukan pengawasan, artinya sekolah ini yang kira-kira kemungkinan ada pedagang yang menjual pangan cikbul tadi. Termasuk malam-malam kita juga sudah melakukan pengawasan ke sarana-sarana. Ya, ada 34 sarana yang sudah kita awasi di Kota Ambon maupun di Kabupaten Maluku Tengah. Itu sudah kita lakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan kami lakukan sampai tadi malam, ya, tidak ditemukan penjual pangan jajanan atau pangan siap saji yang menggunakan nitrogen cair ini. Kesana juga selain melakukan pengawasan, memberikan leaflet, brosur, dan edukasi kepada masyarakat. Konsep nitrogen cair saat ini banyak dikembangkan dalam perkembangan dunia kuliner saat ini. Hal ini tidak terlepas dari keinginan menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Meskipun unik, pemrosesan yang cepat nitrogen cair tetap berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Melki Latusaole dan Unga melaporkan.